para delegasi Gateway Study Visit Indonesia (GSVI) dari 20 negara melanjutkan kegiatan mereka dengan mengunjungi sejumlah sekolah di Kota Denpasar Rabu 2 Oktober. Salah satunya Sekolah Dasar Negeri 9 Padang Sambian di Kota Denpasar. Dalam kunjungan ini, para tenaga pendidik berbagi praktik baik pemanfaatan teknologi digital, misalnya penggunaan platform seperti Arkas, PMM yang diterapkan di sekolah. Melalui Gateway Study Visit Indonesia, para delegasi dapat berbagi pengalaman dan bisa mengaplikasikan teknologi di negaranya. Dengan adanya dukungan platform FKS, kemudian pengelolaan kinerja di PMM, itu membantu kami bersama guru belajar secara mandiri dan ruang berbagi lewat komunitas belajar. Nah, itulah yang membantu teknologi yang ada di sekolah kami untuk menciptakan ekosistem pembelajaran dan peningkatan kualitas pelayanan pembelajaran di sekolah kami. The report cards, and also when you're looking at accounting and budgeting, when all these things are brought in such a way that they're complementing one another, you have a systems improvement. And I think this is something that we will take back home as we try also to develop our own system that seems similar to Medega. Selain melihat langsung penerapan platform digital pendidikan, delegasi juga mengikuti sejumlah aktivitas dengan mengunjungi perpustakaan hingga mengenal lebih dekat budaya masyarakat Bali yang melekat sejak dini lewat kegiatan sekolah. Seperti bermain alat musik tradisional, membuat canang sari, bermain permainan tradisional, dan melihat karya anak-anak seperti ogo-ogo mini dengan sentuhan modern menggunakan listrik. Para siswa dan siswi pun begitu antusias menyambut kedatangan para delegasi yang mengunjungi sekolah mereka. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan.